Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali di video pembelajaran tematik kelas 5, tema 7. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Persiapkan dirinya menonton video ini, duduk yang baik dan siapkan buku tematiknya. Nah, kita mulai ya. Di tema 7 kita mempelajari banyak sejarah Indonesia. Baik itu dari kedatangan bangsa penjajah di Indonesia, kemudian perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajah, hingga akhirnya peristiwa kemerdekaan Indonesia. Nah, tentu peristiwa sejarah ini dapat kita ketahui dengan membaca teks narasi sejarah. Nah, materi kita kali ini adalah menggali informasi dari teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Nah, untuk mengetahui informasi dalam sebuah teks narasi, tentu kita harus membacanya dengan seksama dan teliti, sehingga kita dapat memahami apa isi dari teks tersebut. Kemudian, dari apa yang kita pahami, kita akan mengetahui lebih detail atau lebih rinci dari teks informasi yang dalam teks tersebut dengan membuat kata tanya atau kalimat tanya berdasarkan isi teks yang kita baca. Masih ingat kata tanya yang bisa kita gunakan? Apa, di mana, kapan, bagaimana, berapa, dan sebagainya. Nah, setelah kita membuat pertanyaan berdasarkan teks narasi yang kita baca, tentu kita bisa menjawabnya sendiri karena kita sudah membacanya. Nah, dari itu dapat kita kelompokkan dengan membuat peta pikiran. Masih ingat ya peta pikiran ya? Perhatikan papan tulis berikut. Kita membaca sebuah teks narasi yang ada pada halaman 113. Kita baca sama-sama ya sebelumnya ya. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Boleh dibuka Ananda bukunya halaman 113. Sejak Jumat pagi, tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia berkumpul di rumah Soekarno. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi. Semua orang mempersiapkan pembacaan teks proklamasi. S. Suhut mempersiapkan bambu sebagai tiang bendera. Sementara itu, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Naskah proklamasi dibaca pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, WIB. Setelah itu, S. Suhut dan Latif Hendra Ningrat mengibarkan bendera merah putih. Pengibaran bendera merah putih tersebut diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh semua hadirin. Setelah pengibaran bendera, Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi turut memberikan sambutan. Seluruh rangkaian acara tersebut disiarkan langsung ke seluruh Nusantara melalui RRI, Radio Republik Indonesia. Nah, setelah membaca teks narasi sejarah yang tadi, tentu kita bisa membuat peta pikiran. Baik, kita buat bersama. Pembacaan proklamasi judulnya ya. Yang pertama, tokoh yang terlibat. Siapa saja tokoh yang terlibat? Kalau kita melihat pada teks yang kita baca tadi, ada siapa? Yang pertama, S. Suhut. Ya, S. Suhut. Kemudian siapa lagi yang ada di situ? Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Siapa lagi? Ada Soekarno. Soekarno. Ya, ada apa lagi? Siapa lagi? Di situ ada Latif Hendra Ningrat.
Kemudian ada Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, ini kita dapat ketahui dengan membuat peta pikiran. Lihat, peta pikiran ini seperti ini. Dibuat per kota. Nah, agar kita mengetahui secara rinci isi dari teks dari isi teks narasi yang kita baca. Nah, kemudian waktu pembacaan. Nah, waktu pembacaan kapan? Ada di teksnya ya. 10 WIB, waktu Indonesia bagian barat. Nah, sudah dapat dua informasi kita dapat. Kemudian tempat pembacaannya. Di mana tempat pembacaannya? Di rumah Soekarno. Ya, berarti tempat bacaannya di rumah Soekarno. Ya, sudah tiga. Kemudian tujuan membacanya. Oke, sebelumnya kita sampai sini dulu. Cara menyebarkan berita proklamasi, yaitu disiarkan melalui RRI. Disiarkan melalui RRI. RRI, Radio Republik Indonesia. Kemudian tujuan pembacaannya adalah, ada tidak di dalam teksnya? Oh, tidak ada ya ternyata ya. Tapi memang kalau kita ketahui bersama, tujuan pembacaannya itu untuk mengesahkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dapat kita aplikasikan atau dapat kita praktekkan ketika kita membaca teks narasi sejarah yang lain. Kita buat seperti ini, kita buat peta pikiran sehingga kita dapat mengetahui informasi secara rinci dari teks narasi yang kita baca. Semoga video singkat ini bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.